Kabar gembira untuk para penggemar sepak bola dan basket Indonesia. Pasalnya, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah menghadirkan pusat perbelanjaan Bali United Store. Pusat perbelanjaan ini telah resmi dibuka pada Senin 15 November 2021. Dikutip dari tribuntravel.com, pembukaan pusat perbelanjaan Bali United Store dihadiri oleh pemilik Bali United, Peter Tanuri bersama manajemen Bali United. Turut hadir pula kedua pemain Bali United FC, Fadil dan Komang Tri. Sementara pihak Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dihadiri oleh pejabat dari Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura Retail bersama staf jajarannya. Traveler dapat menemukan Bali United Store di ruangan pusat perbelanjaan lantai 2, pintu keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hadirnya pusat perbelanjaan ini bisa menjadi opsi bagi para wisatawan yang ingin membeli buah tangan sebelum meninggalkan Pulau Dewata. Direktur Operasional Angkasa Pura Retail, Indi Riani mengungkapkan pusat perbelanjaan tersebut juga menjadi kebanggaan bagi pihak manajemen Angkasa Pura. Indi berharap wisatawan akan lebih mudah untuk membeli buah tangan dari Bali. Satu di antaranya, merchandise yang menggambarkan tim sepak bola dan basket yang dimiliki Pulau Bali dan berkompetisi secara nasional. Direktur Marketing Bali United, Putri Sudali mengungkapkan, kehadiran Bali United Store sebagai bentuk pengenalan tim kebanggaan masyarakat Bali agar lebih dikenal lagi. Acara pembukaan Bali United Store diawali dengan pemberian sambutan oleh perwakilan pihak Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan juga Bali United. Lalu puncak acaranya berupa pemotongan pita peresmian sebagai dibukanya Bali United Store. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!